Alhamdulillah, selesai. Bila kelihatan tenang? Tentu mengalirkan air mata, kelihatan. So, apa perasaan bila sebenarnya yang terbuka di hati? Cuma rasa bersyukur sebab dipermudahkan. Bila percaya ramai kepada orang yang penat, dalam bila sendiri, terima kasih juga dengan utamanya Haji Adini sebab memudahkan semua. Syukurlah, bersyukur. Bella, tadi di mahkamah seolah macam tak nak bertemu Alif kali terakhir. Kenapa kedua-duanya macam seolah-olah membawa haluan begitu sahaja tanpa bertemu, bersalam untuk kali terakhir? Biarlah masa yang menjawab segala. Bella, Bella tidak menuntut nafkah, muta'ah, nafkah idah. Kenapa? Sebenarnya Bella tidak mahu memanjangkan lagi apa-apa selepas ini. Dan Bella tidak mengharapkan apa-apa daripada Alif. Sekarang ni adalah masa untuk move on saja. Itu jauh lebih penting sebab Bella banyak lagi perkara yang nak buat, nak jaga anak. Bella, lepas ni sediakah bertemu Alif di mana-mana untuk bertemu, mungkin berbincang pasal anak atau berhubung ke macam biasa sebagai kawan? Masih belum berkesempatan untuk berkesempatan itu. Jadi kita tengok one step at a time. Pelan-pelan, insyaAllah. Bila last berhubung dengan Alif? Anak pula sepenuhnya pada Bella, kan? Jaga sepenuhnya pada Bella, syukur Bella. Sebab tu kita tidak menjawab apa. Sebab pada Bella, harta yang paling bermakna adalah anak-anak. Dah dapat anak-anak tu dah. Itu yang nombor satu lah. Paling bersyukur. Alhamdulillah. Terima kasih semua sebab sentiasa ada. Pada semua yang mendoakan, tolong doakan Bella dan anak-anak terus kuat dan bahagia selepas itu, insyaAllah. Terima kasih. So, raya ni bagaimana Bella? Raya haji kali ni? Kita tengok macam mana Bella, masih ada kedua orang tua Bella. Nak fokus lah. Bella pun nak memperbaiki diri Bella menjadi ibu yang lebih baik, insyaAllah. Bella dah tak ada istilah pujuk layu, dah tak ada istilah rujuk. Tak ada sebab tak berpeluang untuk berjumpa tadi, kan? Bella doakan dia yang baik-baik saja. Bella, anak-anak tahu tak tentang hari ini?